Hai geng Flight Simmer sekalian, berjumpa lagi kita dalam Microsoft Flight Simulator 20. Hari ni aku nak try satu lagi freeware pesawat pejuang iaitu Mirage F1. Lantaklah kalau pronunciation tu lain-lain kan, ada orang kata Mirage. Itu kau daripada France, kau punya pasal lah, aku daripada London. Okay, aku suka dengan liveries yang ni, EC Dragon. So kita akan try lah. Okay, freeware ni daripada FAF LX. FAF tu aku rasa France Air Force lah dia punya nama, nickname, modus ni. So dia kata yang pesawat ni adalah pesawat versi Recon. Ambil-ambil gambar jarak jauh tu, spy-spy tu. So kita try lah dekat Subang. Let's go. Wow, boleh tahan aircraft dia guys. Tapi dia punya landing gear macam kaki burung lah. Yalah, nama dia pun Mirage. So burung apa entah, aku tak tahulah kan. Dekat area France sana. Okay, ada benda boleh tekan. Oh, ada benda tak penting pun pada aku boleh tekan tu, okay lah. Dia lebih kurang lah macam Super Hornet Vanilla version. Tak semua benda boleh tekan, tapi flyable lah. Okay, light ada kat sini. Kita kena expect jugalah, benda ni aircraft yang freeware, jadi tak banyak benda lah boleh tekan. Lain lah kalau macam aircraft tu dah ada dan ada modus yang buat macam fly by wire, banyak boleh tekan eh. Freeware juga, tapi yang tu banyak boleh tekan. Tak, yang tu bukan aircraft freeware, yang tu adalah sistem avionik dia. So kalau buat aircraft baru memang tak banyak benda lah boleh tekan kan. Ikut logik je, common sense. So aku nak cari engine dia je. Ha, tu starter. Alright, kita start tengok. Ada benda lain ke? Minyak selalu kena tekan sebelum ni kan, sebelum starter kan. Oh, boleh tahan guys bunyi dia. Suppression. Okay, tapi aku tak tahulah sama ada ini adalah bunyi aircraft yang sebenar atau dia ceduk-ceduk je. Kalau korang yang biasa dengan pesawat Mirage ni dalam DCS ke, korang boleh bagi tahu aku lah. Semerbak lah dia punya bunyi tu. Kita try cari lagi apa yang kita boleh tekan kat sini. Aku rasa benda ni senang ya, tapi memang dah diberitahulah dalam website dia kita tak ada. Tengok sikit flat. Oh, okey, berfungsi. Memang tak ada checklist, jadi kita kena pandai-pandai sendiri. Tak apa, tak ada masalah tu. Siapa yang dah biasa fly banyak aircraft tu, dia tahulah apa benda je nak nak ditekan kan. Alright, VHF tu semua yang communication tu aku hantar. Apa benda pitot dekat mana pitot? Tak ada pun tak apalah, aku buat tak tahu je ni. Aku pandai-pandai je. Asal boleh jalan sudah. Lah guys, pitot. So kita lantakkan je lah parking brake. Key off, dah boleh jalan kot. Jalan je. Oh, dah bergerak dah pun. Alright, so kita ada dekat pangkalan udara Subang. Kita nak taxi out ke runway 33. Alright, tadi dah flat one. So okey lah lah, lepas ni kita fly sahaja. Dia version reconnaissance, version yang ambil gambar spyingnya. Tapi aku tak nampak dekat mana dia punya kamera. Mungkin dia tak adalah sediakan dalam ni. Version aircraft ni je lah maksud dia kot.
tak pasti sangat sebab bahasa France dekat dia punya page. Wow, aku expect ada after burner tadi. Okay, aku salah tekan ke tak tekan ke. Alamak, sorry lah. Terpaksa go around aircraft tu pasal aku nak fly. Landing gear up. Tengok dia punya landing gear tu macam kaki burung sungguh lah. Heading straight to the sun. Oh, apa benda sini kot. Tapi aku tak tekan lagi lah. Ada tak? Tak ada. Okay, tak apalah guys. So, jom kita pergi ke destinasi tujuan kita, iaitu KL City. Aku nak tengok bangunan-bangunan. Wow. Cepat gila dah naik tinggi ni tu. Aku suka fly fighter jet lagi sebenarnya, walaupun benda tu apa, kalau orang nak fly fighter jet ni better dekat DCS lah kan. Ha, DCS much better lah. Tapi mahal lo. Berapa ratus tu untuk satu aircraft je. Tapi kalau macam dekat flight simulator ni, yes, kita boleh rasa walaupun tak okay sangat. Tapi DCS pun dia bukannya masalah dia, sebab aku pilih flight simulator ni berbanding DCS adalah sebab yang ni dia open world. Open world memang world kita sendiri. Macam DCS tu kau kena beli map. Kalau nak fly sana, nak beli sana kena, nak fly sana kena pakai tu. So setiap benda kena beli kat situ. Macam bye-bye dululah. Dekat sini boleh fly dulu apa-apa hal pun, walaupun tak se, apa orang kata, tak serealistik dekat DCS lah. Okay, why KL tak ada menara KL dengan KCC? Oh, ada pun menara KL. KCC hilang. Oi, apa pasal KCC gemuk tu? Lama tak jumpa, banyak makan KCC ni. Oh, tengoklah tu. Wah, dia punya speed break guys dekat perut. Mana ah, sudah tak berapa jelas lah guys. Tak nampak ni, aku approach dari kampung baru ni tak nampak kat sisi. Tiba-tiba pula dia keluar kat situ. Aku rasa sebab dia banyak makan ni. KL Tower ni ah, yang ni. Sebelum ni tak ada. Aku tak tahu macam mana boleh ada. Update baru ataupun aku ada mods yang buat benda tu muncul. So aku tak pasti yang tu. Tak apalah kan. Kita lantakkan sahaja. Right now kita terus ke Menara Rebong. Aku rasa aircraft ni dia okey, cuma kenapa entah aku rasa macam bot lori pula. Dengarlah bunyi dia. So far dia okey, cuma dia macam naik lori tu. Takut pula aku fly. Krek sana krak sini. Apa benda? Dalam aircraft real macam tu. Dahlah, kita recovery lah. Oh, approach dekat Subang ni dia best sebab ada padang golf tau. Ha, dia approach dari padang golf. Bangunan-bangunan. Dia best lah. Real life pilot tu mesti lagi suka gila. Cantik by office dekat udara ni. Harap-harap dah kelajuan yang betul ni. Slowkan sikit. Macam laju sangat. Ui. Ya lama. Aduh. Fail lah. Last minute dia fail. Tapi dia senang. Sangat-sangat senang. Jom kita tengok sikit daripada luar. Wah. Okay guys. So, boleh dapatkan link dekat description lah untuk siapa yang nak craft ni. Wah, memang syok. So, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye.